Pak Maga kembali ke MV. Mungkinkah tidak? Oh tidak, dan itulah dia. Hai. Sekali lagi. Aduh. Van Dijk. Dua gol. Itu. Arucho. Jones di situ. Arala. Bagaimana kali ini? Orera. Kepada Alexander Arnold. Jones. Kepada Balazi pemain muda ini. Kepada Joe Mario pemain baru. Cross, 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 cross. Itu. Uish, Popo. Back clearance dari Popo. Walaupun di posisi yang betul. Tapi itulah dia. Kesiapan Balazi. Ini kalilah Balazi. Kepada Joe Mario. Masuklah ke data Adam. Itulah. Mencari topik. Go. Sedikit deflection mungkin. Hantaran jauh. Mencari siapa tak entah ke mana. Musah tak lampau pantas. Musah. Bodoh. Bagaimana kali ini? Go. Mudah dipataskan Justin Jones. Uish. Uff. Hebat betul Curtis Jones masuk dalam kotak penalti. Dan itulah dia gol ketiga perlawanan Maicon. Assalamualaikum semua. Kita berada di tempoh yang klinikal pada musim ini, tetapi kita down, down, down dan terus down, dan kita tidak bagus kerana kita telah mengalami 3 kekalahan berturut-turut. Bodoh dan mampus. Itulah dia, kita menang-menang, tetapi inilah dia. Di 9 mata dibazirkan. Menang dan menang. Oh, the drop point dengan Everton. Dan salah satu saya tidak tahu apa yang boleh dilakukan lagi. Tetapi kemudian pada episod kali ini, kita akan melawan Liverpool dan Newcastle. Dua perlawanan. Kita fokus saja dua perlawanan. Yes, kita fokus dua perlawanan saja pada malam ini. Kita melawan Liverpool sudah tentu. Pak Mak, ayo, Pak Mak berang betul lah. Ramai pemain-pemain Pak Mak mengalami, yes, mengalami keletihan. Keletihan. So, Pak Mak tidak tahu bagaimana, apa yang harus Pak Mak lakukan, kerana itu yang tercadikan. Ini barisan yang harus diturunkan oleh Pak Mak. Pak Mak ini Babich, Popo dengan pemain muda ini di kawasan tengah. Kita melawan Liverpool pada malam ini. Gegasi ataupun ini dia, gegasi Eropah. Mampukah kita melakukan yang lebih berbeza pada malam ini? Ramai pula yang injek, dan itulah dia. Kita lihat, kita harus percaya pada pemain-pemain Pak Ahmad. Mampukah pemain muda ini menghukum Liverpool? Mereka memiliki Firmino Mane, Felix, Salah, Curtis Jones. Ni siapa? Rora Robertson, Van Dijk, Rojo. Sudah tentu pada tahap yang cukup cukup berbeza. Dan kita pula adalah ibarat ikan bilis menentang gegasi Eropah. Indah dia perlawanan di MV Stadium. Mungkin satu hari nanti Pak Mak akan kembali ke MV. Mungkinkah tidak? Oh tidak, dan itulah dia. Hanya 45 saat diperlukan oleh Sadio Mane untuk menjarikan gol. Apa yang telah terjadi? Van Dijk, the purpose, Mane. Sudah tentu gol yang menarik di sini. Sekali lagi. Aduh. Van Dijk. Dua gol awal dimiliki oleh Liverpool. Dua gol set piece. Van Dijk sekali lagi. Hey, nampaknya apa yang berlaku kepada pemain muda ini.
Goalkeeper Pak Mak bodoh sangat rupanya. Saya dah tak tahu kenapa. Ayah. Ada Zara Arnold di situ. Joy Phillips. Bagaimana kali Renan dilang kotak penalti. Ada Zara Arnold mencari penalti. Oh tidak. Granado membom bola di situ. Arujo. Jones di situ. Arala. Bagaimana kali ini Orera kepada Alexander Arnold Jones kepada Balazi pemain muda ini kepada Joe Mario pemain baru. Cross, 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 cross. Itulah gol menentang Liverpool. Sudah tentu dia on goal. Tapi yes, itu adalah kebangkitan perlawanan ini. Pak Mak tidak mahu menukar taktik ke Pak Mak. Pak Mak hanya mahu menukar permain. Pemain baru beli, Joy Mario, 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 Super Mario Pak Ahmad, Super Mario Pak Ahmad. Ala watak penting perlawanan ini, mungkinkah agak suan serasi? Itulah Degrado Popo, pemain baru dibeli. Bagaimana kali ini? Oh, pantas Robertson, intercept ball, mau salah di situ. Wih cantik Mo Salah Mane, Joe Felix. Detik menyelamat. Rovella nyata terlampau ampuh sekarang ini. Terlampau ampuh. Bagaimana mereka menguasai perlawanan? Mampukah Theo Bain membawa satu detik gol penyamaan buat Liverpool? Kita tanpa shoot on target tapi satu gol di situ. Hasil daripada jaringan on goal. Kita harus tak. Kita harus berhati-hati dengan mereka. Harus bermotivasi untuk menyerang. Shit man. Bagaimana kali ini Raheem Sterling. Van Dijk mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Itu adalah Popo. Uish Popo. Back clearance dari Popo. Walaupun di posisi yang betul. Tapi itulah dia. Kesiapan Balazi. Ini kalilah Balazi. Kepada Joe Mario. Masuklah ke data Adam. Itulah. Mencari topik. Dan go. Sedikit deflection mungkin. Tapi Pak Mat tidak peduli. Kita menjadikan go menentang Liverpool. Balazi nyata hebat sekali pada malam ini. True pass. True ball daripada Joe Mario. Mencari Theo Bain. Deflection. Dan itulah dia. Theo Bain. Super Mario Pak Mat. Bijak sekali Super Mario. Kita telah menyamakan kedudukan pada malam ini. Alexander Arnold. Pak Mat ingat surat gol. Nasib baik tidak gol. Robertson kepada Rosla. Maicon. Theo Bain. Terry. Terry. Sekarang ini Terry. Membuka perlawanan kepada Gerrard. Theo Bain. Di luar sana. Mencari penalti. Tidak. Gerrard. Bedrick. Bagaimana kali ini? Gerrard. Bedrick. Sekali masuk ke tengah. Tidak mampu melakukan cross. Siapa yang passing siapa itu? Tidak tahu kenapa bola itu ke belakang dan satu usaha yang bagus. Ruud Silva kepada Popo di sini. Ruud Silva kepada Gerrard, kepada Leon. Bagus sekali Popo. Hantaran jauh mencari siapa tak entah ke mana. Musa tak lampau pantas. Musa bodoh. Betapa pantasnya Mo Salah dipotong. Cantik first touch daripada Mo Salah. New post Mo Salah. Bagaimana kali ini? Itulah dia Alisson Becker mengalami detik malang di situ. terima kasih. Dan itulah dia perlawanan kita. Fokus.
Bahaya betul perlawanan ini. Dua pemain tengah Pak Mak menukarkannya. Tidak berapa perform dan itulah dia. One tight. Jerak kepada Blazi, cemalam Blazi, Popo. Kita seri Blazi, Joe Mono, Terry, cantik Terry gerakan yang menarik. Uff. Gerakan kotak penalti dan dua pemain tengah Pak Mak ditukarkan. Terry tidak perform pada malam ini. Kita ada pemain tengah hampir memberikan sesuatu kepada Pak Mak. Kita kekal dengan mentality positif. Craig Clarkson holds kepada Joe. Bagaimana kali ini Raheem Sterling cantik menewaskan Alexander Arnold ataupun Alexander Arnold situ. Oh, Arnold Arons, Max Arons. Dan itulah dia, kita kekal mengikat kerudukan. Blazi cantik. Uish, Blazi terlepas yang mudah dipataskan Justin Jones. Uish. Uff. Hebat betul Curtis Jones masuk dalam kotak penalti. Dan itulah dia gol ketiga perlawanan Maicon. Oh, tidak. Oi, bagaimana pertahanan Pak Mak tersilap lagi. Ruang yang cukup terbuka di kawasan tengah. Cam tu jadi masukkan. Kita di 10 minit terakhir kita menyerang Liverpool. Mungkinkah ada gol-gol penyamaan di sini? Walaupun tidak, tapi yes, kita harus bangkit. Ini dia pemain bagus. Johos cantik kepada Blazi. Mampukah Terry menjadi hero? Paman! Pemain muda Pak Mak memerlukan masa untuk bangkit sebenarnya. Craig Clarkson. Craig Clarkson di situ. Sekali lagi Craig Clarkson. Uish, Pak Mak dah nampak tu. Tapi gagal. Agaknya apa yang berlaku. Dan itulah dia. Cantik. Kita memberikan saingan yang cantik. Oh, seimbang walaupun kalah tapi. Dan inilah dia perlawanan kedua pada malam ini. Sudah tentu. Oh ya, kita 50-50 menentang Liverpool sebentar saja tadi. Dan mungkinkah Jaidi ataupun Jaidi tidak boleh beraksi sebagai Theo Ben. Joe Mario kembali ke sebelah sana. Jerak Teore Theo Ben ataupun jerak ni. Jerak ni mungkin saya akan masukkan Kelly Clarkson pemain ini. Yes. So kita memberikan Kelly Clarkson. Itulah dia perlawanan ini. Oh, perlawanan ini. Dan teruskan saja perlawanan menentang Newcastle pada hari ini. Dan teruskan saja. Teruskan saja perlawanan ini. Kita Pak Mak saring kalah menentang Newcastle. Tapi ini bukan alasan untuk Pak Mak. Kita telah pun berubah jauh. Esposito, pemain yang baru balik daripada travel kerana kepenatan katanya. Manja betul pemain ini. Kita berada di tangga ketujuh. Belum mampu. Mereka di tangga keenam. Wow. Rupa-rupanya Pak Mak harus menewaskan pecakap musuh setempat seperti ini. Dan teruskan sahaja perlawanan ini. Popo dan Rusilva tidak bagus di minit-minit awal perlawanan. Ini ada minit ke 20. 24 di sini. Graves. Mereka melakukan. Rusilva berjaya melakukan detik menyelamat. Free kick pertama untuk Sunderland. Sunderland, Newcastle, Levy
Bagaimana kali ini berjaya menghalang kebangkitan Levi, agaknya dominan ataupun kita tidak bagus lah. Kita punya inside forward, inside winger kita tidak bagus, tidak memegang bola, dan itu yang terjadi. Dan semangat separuh masa yang kedua, kita langsung tidak menguasai perlawanan. Kita harus bangkit dengan segera. Kita tidak beraksi dengan bagus. Teruskan saja di separuh masa yang kedua. Bagaimana kali ini? Busilva. Kita tidak beraksi bagus. Geraldino. Leo masuk dan Esposito itu membazir saja. Esposito itu bodoh. Jadi tidak beraksi dengan cantik. Raheem Sterling dimasukkan. Theo Bing. Balazi juga tidak beraksi dengan cantik. Wei, Kauman di minit ke 60. Raheem Sterling ke Balazi. Balazi di situ. Jarak dia low. Membuka perlawanan ke Popo. Masih berada di atas Popo. Theo Bena kotak penalti. Jerak. Uish. Hampir saja menjadikan ku. Theo Bena pula tidak bagus seperti ini. Jerak. Bagaimana kali ini? Di hujung sana tidak. Uish. Masih back clearance. Bagaimana? Dihadang. Ush, Raheem Sterling melakukan larian kotak etek. Esposito diperlukan. Esposito diperlukan. Bodohlah Esposito ini. Sebodoh manusia. 10 minit perlawanan akan tamat. Apa yang mereka buat? Leon di situ. Kepada Popo. Esposito first ball. Paling penting di situ. Kepada Gerrard. Kepada Raheem Sterling. Raheem Sterling begitu aktif. Sekarang cerak, cerak, cerak. Bodoh sekali. Itulah dia Zakaria. Kita menyerang Newcastle. Leon kepada Raheem Sterling. Kali inilah. Scam betul. Scam, scam, scam. Minit, 5 minit perlawanan. Bagaimana kali ini? Tidak dapat dinafikan lagi. Bagaimana bola tidak masuk? Andres Chantu kepada Raheem Sterling. Bijak Raheem Sterling menewaskan dua pemain. Dua kawalan pemain di situ. Kurang bijak di situ. Cuba melakukan cross. Dapat dibaca. Dan itulah dia layanan kad merah kepada Chantu je. Tidak di sini. Raheem Sterling. Layanan kad merah. Balazi berada di sini di tengah bersama Theo Bing. Dan teruskan saja perlawanan. Minit akhir perlawanan. Kita very attacking football. Di markah go. Sar di situ. Cuba menyerang, lakukan larian. Leon di situ. Leon nyata bagus sekali. Theo Bing. Theo Bing. Kamala kawan. Passing pun tak betul. Bodoh. Kepada Zakaria. Di situ. Esposito. Masalah kotak penalti bagaimana? Offside. Inilah dia barisan kita. Barisan kita masih lagi gagal menewaskan. Siapakah pemain terbaik perlawanan? Dihadang. Dan itulah dia. Kita semakin jauh dengan Arsenal di tangga ke 50. Dan 8 mata berbeza. Dan tapi Pak Mak hebat sekali ini. Go daripada Wonderkid Pak Mak. Dan jumpa di episod yang akan datang. See you.